Ricky diusap untuk kepada Michel Chagas. Ya, dengan kaki yang sebenarnya bukan kaki terkuatnya, tapi Zé Valente tadi sudah memberikan sebuah bahaya. Iya, performa yang sangat apik ya. Dari debutan Muhammad Rizky Darmawan dalam menjinakkan bola liar tadi. Kali ini, Persik Kediri lepaskan bola. Oh, benar saja bisa diblok oleh Aditya Harlan. Ancang-ancang yang memang sudah bisa dibaca oleh Aditya Harlan arahnya. Rossi, Majid Osman, kesempatan. Suhandi ditepis Dika, belum selesai. Kali ini Fahmi Alayubi dan Karim Rossi. Tendangan sambil memutar badan. Lihat, Suhandi ini yang berbahaya pertama, melengkung bolanya. Altaf, Rio Matsumura kali ini berada di sisi kanan. Fernando Rodriguez, Melasidoro. Oh, Ricky Jawor terbuka ruang, masih bisa ditepis tadi. Ada Irka Mila, belum keluar bola dan di saat Ricky mencoba untuk melakukan pressing, kita lihat. Oh iya, offside terlambat ya. Offside memang Irka Mila. Dan coba kita lihat tendangan dieksekusi Renan Silva. Oh, sebuah penyelamatan gemilang dari Dika Bayangkara. Ini adalah sosok yang menjadi andalan sejak musim lalu. Anderson Salas. Oh, penyelamatan yang luar biasa lagi-lagi dilakukan oleh Aditya Harlan. Penyelamatan keempat yang dilakukan Ad. 5, 6 pemain PSM Makassar sudah menunggu. Yuran Fernandes. Wow! Sundulan dari pemain asing asal Tanjung Verde tadi bisa diselamatkan oleh pemain senior Aditya Harlan. Kita saksikan ini adalah peluang yang sangat terbuka. Balikan bola kepada Bayu, tendangan jarak jauh dilepaskan dan juga save yang sangat baik tadi dilakukan oleh Aditya Harlan menghentikan roket yang dilepaskan oleh mantan rekannya dari Bayu Pradana. Terlihat bagi Lili Pali yang sudah menunggu di luar kotak penalti dan Lili Pali! Lagi-lagi ia coba untuk menunjukkan sengatan tendangannya.